dalam masa pengabdiannya, Gus Penerbang telah banyak memberikan kontribusi dan memiliki peran penting dalam beberapa operasi dan pertempuran di Indonesia. Serta khususnya dalam beberapa penugasan bersama Komando Pasukan Khusus. Saya, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, beserta seluruh keluarga besar Komando Pasukan Khusus, mengucapkan Dirgahayu ke-61 Penerbangan Angkatan Darat. Di usia ke-61 tahun pengabdiannya, semoga penerbang semakin modern dan profesional sebagai tulang punggung TNI Angkatan Darat. Safety first and always. Wira Komando.